Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, damai, sejahtera buat kita semua yang pasti-pastikan segera terkabul hajat-hajat kita. Dan mari kita sama-sama ikuti kembali. Di sini ada testimoni yang akan kita reaction ya. Jadi amati, cermati, dan bila yakin, wis legowo, yakin praktek, cek, yakin tingkat dewa tentunya. Yuk kita sama-sama ikuti testimoni tersebut. Let's into my video, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lestari dari Bogor ya Pak Haji. Bogor, ya. Bogornya mana? Di Bondongan Pak Haji. Bondongan. Di Raden Saleh. Raden Saleh, Empang. Oh, ya. Apa yang Ibu udah praktekin ilmu RDAY yang hajatnya terkabul? Sekarang ketemu Pak Haji ya. Iya. Saya minggu kemarin ke sini cuman nggak ketemu sama Pak Haji. Iya. Saya keburu pulang Pak Haji. Iya. Ya, saya baru tahu Pak Haji ini di YouTube ya. Baru 2 bulan. Tapi saya udah meraktekin ilmu-ilmu dari Pak Haji. Apa yang udah Ibu praktekin? Pakai CD terbalik. Terus pakai apa? BH terbalik. Sekarang dibalik gak BH-nya? Dibalik dong Pak Haji. Tapi bapak-bapak percaya gak nih kalau BH-nya dibalik? Enggak ya? Enggak, itu pada enggak. Coba buktiin dulu. Sampai kos utang terbalik Pak Haji. Mana? Tuh. Kurang naik. Emang ini aji embe. Terus nah, Ibu udah praktekin ilmu RDAY, ada gak yang terkabul? Ada Pak Haji, alhamdulillah. Apa tuh yang terkabul? Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Barusan gini, saya kan lagi hari apa tuh lihat yang kata Pak Haji, kalau belanja apa uang nih, kita keluar nih mau belanja apa umpamanya. Nah si uang diajak ngomong kan Pak Haji. Gimana contohnya ini nih. Gimana caranya ngajak ngomong? Tadi saya ajak ngomong gini ya. Pak Haji, pagi-pagi saya mau ke warung. Gimana? Dengan, deketin mic-nya. Ini atas seizin Allah Subhanahu wa taala serta doa karomah RDAY Kadang Mek pimpinan Haji Dwi Susanto. Saya pakai centong Pak Haji, kan kemarin minggu kemarin udah dapet centong. Nih, saya belanjain kamu ke warung ya, nanti kamu balik lagi. Tapi kamu jangan sendiri, bawa temen-temen kamu yang banyak, gitu kan. Terus, enggak lama nih, kan pagi-pagi nih Pak Haji saya belanja 5:30. Terus pagi, jam berapa siapa tadi anak datang? Siren. Jam 8. Nah, datang anak saya nih. Enggak sampai 2 jam. Iya, datang nih anak saya. Mama, ini uang buat Mama 1 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Benar. Oh, gelo. Nah, kalau Bapak dia datang duit 1 juta, gua ngasih duit dia cepet. Ya elah. Kan nanti datangnya temennya banyak, Pak Haji. Oh iya. Bukan tetangganya ibu yang datang kan? Bukan. Kalau coba ibu meraktekin gimana? Nyentongin gimana? Coba ulangi lagi. Perhatiin ya, nanti dipraktekin ya. Ayo gimana bu? Ulangi. Dengan izin dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala serta ilmu karomah dari RDAY Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto. Nah saya omongin hajatnya kan. Kalau bapaknya tiap udah sholat maghrib nih, mah pinjam uang mama dulu katanya nih. Soalnya uang dia kan udah habis baru utang Pak Haji. Mah pinjam uang mama dulu sini. Kata suami nih, ya udah nih Pak, cuman ada 1 juta. Uang ini juga uang buat bayar-bayar gitu kan. Udah pinjam aja. Nah, dia centongin nih. Dia kan enggak apa nih. Nanti saya bilang, "Pak, Mas ini gimana dong caranya?" Nah, saya ajarin. Gini, Pak. Gini. Dia udah lupa. Gimana ngajarinnya gimana? Ya gitu yang kayak tadi. Coba ulangi lagi. Dengan ridho dan seizin Allah Subhanahu wa taala serta doa karomahnya RDAY Kandang Mbe pimpinan Haji Dwi Susanto. Nah, Papa omongin, maunya apa? Itu kan saya gini. Dia baru 2 minggu. Saya mah baru tadi ya, dia 2 minggu yang lalu. Anak saya datang nih. Papa,
Ini uang buat papa. 1.800.000 Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Dan dua minggu kemudian baru saya tadi pagi saya satu juta. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Udah terus tetangga juga biasa nggak pernah ngasih. Namanya rezeki Pak Haji, walaupun dikasih beras 2 liter itu kan rezeki dari Allah ya Pak Haji. Harus disyukuri. Datang ini nih, ketemu di warung. Ita pernah ininya udah dapat apa uang beras dari pemerintah. Kata saya gini, "Ih, saya mah ibu enggak pernah dapat ini beras dari pemerintah." Ya udah. Bentar ya. Ibu kasih katanya. Dikasih. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Uang ada, beras ada. Alhamdulillah. Saya tetap bersyukur ya Pak Haji. Alhamdulillah. Terus bapaknya juga gini. Papa, alhamdulillah tapi apa? Setelah kita mengenal ilmu dari RDAG ini, kita berubah total Pak Haji. Iya. Papanya yang suka komen. Ya. Papanya. Oh. Alhamdulillah sekarang enggak pernah komen. Ya. Terus yang sholatnya biasa nggak rajin sekarang rajin. Gitu kan, alhamdulillah ya Pak Haji ya. Kita iya Pak, alhamdulillah ya Pak. Mungkin ini udah hidayah dari Allah katanya ya. Atas dipertemukannya dengan Pak Haji Dwi Susanto. Walaupun ilmunya cuma ketawa dan ketawa ya. Enggak ada seriusnya. Ya. Selama nonton YouTube suka senyum-senyum enggak? Iya. Saya tiap hari nonton itu sambil ketawa-ketawa Pak Haji. Sambil ngopi gitu di atas sambil makan sampai tetangga sampai ngomong begini, "Ini Pak Hari sama Ibu Ita cuman bobogohan woi," cerita gitu. Iya dong, mau siapa lagi gitu kan ya Pak Haji. Saya orangnya walaupun banyak utang nih, tiap gajian uang gak ada Pak Haji. Tiap gajian uang habis buat bayar utang. Bapaknya suka ngeluh. Kata saya, "Pak, mulai sekarang gak boleh ngeluh. Ada Allah, jangan takut. Pasti diganti," gitu kan. Kayak sekarang nih mau bayar kuliah, udah deh gak usah dipikirin, nanti uang datang sendiri. Tepuk tangan dong. Wow, motivasi yang luar biasa. Saya, anak saya masuk IPB. Ya. Masuk IPB. Baru masuk. Bayar kan saya ngambilnya yang kecil ya Pak Haji, yang UTK-nya apa sih? UTK ya Pak, yang 5 juta. Kata anak saya, "Mama, ini gimana?" "Dede, yakin aja. Kita bisa deh dicicil gitu, enggak bisa ini." Alhamdulillah Pak Haji dikabul. Gitu, terkabul. Ya. Dikabul. Bisa dicicil. Tepuk tangan dong. Wow. 5 juta dicicil. Walaupun baru bayar setengah Pak Haji. Kuliah di mana-mana puluhan juta, ratusan juta. Murah, Pak Haji. Paling murah 5 juta. Tapi diterima di IPB Bogor. Iya. Wow. 5 juta walaupun baru bayar 2 juta setengah ya Pak Haji. Kata anaknya, "Kamu tenang aja ya, Dek. Doain aja mama biar mama sama si papa sehat. Nanti uang ada gitu. Ya. Kamu enggak usah mikir. Pokoknya kamu sekolah gitu." Nah, jadi nanti kamu bapak yakin sama ibu nanti pulang di rumah cukup dengan ciuman aja. Ciuman tiap hari, Pak Haji? Ya kan sehari 9 kali. Oh, 9 kali ya? Iya, nanti kalau udah lunas bayar kuliah IPB, stop lagi, enggak usah ciuman. Nanti kalau ada utang lagi baru ciuman lagi. Makanya nanti alat kelaminnya dipasang NCB. Gini Pak Haji mau nanya Pak Haji, kan kalau ini tadi juga bilang, "Ma, coba atuh cenah udah deh pakai cara selangkangan, boleh kan ya Pak boleh, Haji?" Boleh. Coba nanti kita tanya dulu kan. Boleh. Kapan mau prakteknya? Udah tadi pagi. Udah. Oke. Okay. Kan lihat YouTube Pak Haji juga yang kemarin ada. Oh iya. Ada, enggak usah sama ibu katanya. Oh, iya. Gitu. Ini yang lain dapat 1 lembar, ibu kan dapat 2 lembar. Iya, alhamdulillah rezeki. Iya. Oh iya Pak, kata teh, "Tuh dengerin Ma, bisa juga sama mama keselangan." Ya udah deh, aku selangkangin aja Pak Haji. Boleh. Boleh ya Pak. Praktekin terus ya. Iya. Ada lagi? Udah Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih. Loh, alhamdulillah banyak sekali yang terkabul ya. Ya namanya juga keyakinan ya. Dia kalau enggak yakin ya bodo ae. Jadi atas ridho Allah serta karomah amin, doa anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto pasti aja kita akan terkabul. Tapi yo dipantes-pantes nih, Bro.
Dan paling tidak jika kalian ingin bersedekah langsung, ada di deskripsi nomor rekening Bapak Haji Dwisanto dan nomor WA Bapak Haji Dwisanto. Jadi buat kalian semua, intinya mari kita sama-sama mendekatkan diri dan juga semakin percaya dengan ketentuan Allah. Jadi terima, legowo dalam artian di sini jalani, nikmati, syukuri. Watching to my video again. See you again tomorrow. Don't worry, be happy. Jangan lupa bahagia. Salam sehat selalu. Mari kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala serta karoma amin. Doa ayat ini RDA ayat pimpinan Bapak Haji Dwisanto pasti jadi kita akan terkabul. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, dan juga tanpa jual aset, dan kita akan memiliki aset-aset yang kita inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, let's go, let's go.